Selamat sore Bapak Ibu sekalian, mohon maaf apabila ada pengguna mobil dengan plat nomor D1408AFC. D1408AFC. Mohon dimundurkan sedikit agar ada mobil bisa keluar. Terima kasih.
Saudara-saudara terkasih, selamat sore, selamat datang di Gereja Katedral Santo Petrus. Hari ini adalah Minggu Biasa ke-18 dan Misa Requiem Monsinyur Hubertus Leteng. Dan perayaan Ekaristi ini akan dipimpin oleh Monsinyur Antonius Subianto Bunyamin OSC. Berikut tata cara dalam mengikuti misa. Umat wajib mengenakan masker sepanjang misa. Saat salam damai, cukup katupkan kedua tangan di depan dada, tidak berjabat tangan, dan tidak melakukan kontak fisik dalam bentuk apapun. Penerimaan hosti hanya diperkenankan dengan tangan, lalu bergeser untuk membuka masker dan menyantapnya. Masker kembali digunakan setelah menyantap hosti. Umat yang belum dibaptis secara Katolik dimohon untuk tetap duduk di tempat masing-masing karena berkat akan diberikan di akhir misa. Tidak mengambil segala bentuk dokumentasi apapun di dalam gereja. Mari kita bersama menjaga ketenangan dan kehikmatan dengan mematikan segala bentuk alat komunikasi selama misa berlangsung. Terima kasih.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Damai bagimu. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini secara khusus kita berdoa untuk Monsinyur Hubertus Leteng, Uskup Emeritus Keuskupan Ruteng, yang telah menetap 5 tahun di Keuskupan Bandung ini, tinggal dan berkarya sebagai pastor di Paroki Bunda Maria Santa Maria Garut, tadi pagi meninggal dunia. Dan hari ini kita mendoakan untuk keselamatan jiwanya. Pada hari ini juga kita berdoa, mengucap syukur atas berkat Tuhan bagi anak kami, atas pekerjaan yang baik dan atas beasiswa yang diterima. Mohon kesembuhan dan kesehatan untuk Herman Saputra Li Ming Lok. Mohon kelancaran biopsi. Untuk kesembuhan dan kesehatan Maria Titi Nilasari, untuk Yosef Faisal Tanzil. Max, mohon kedamaian abadi bagi saudara-saudara kita yang sudah wafat, Maximilian Tanzil dan Anastasia Entin Sumiati yang meninggal kemarin. Mari kita sampaikan doa-doa harapan kita kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berbelas kasih kepada kita semua. Marilah kita mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah jalan menuju Bapa. Tiada orang yang dapat sampai kepada Bapa tanpa melalui Engkau. Engkaulah kebenaran, sabda Bapa yang diwahyukan kepada manusia untuk diimani dan dihayati. Engkaulah kehidupan ilahi yang dilimpahkan kepada manusia dan membangkitkan orang dari kematian dosa. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, Engkau mengenal kami masing-masing dan mengetahui kebutuhan-kebutuhan kami, sehingga kami tidak pernah khawatir akan hidup kami, tetapi selalu mengandalkan Dikau dan menjadikan Engkau sebagai satu-satunya harta yang paling berharga bagi kami. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, yang bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Pengkhotbah. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, sungguh kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Sebab kalau ada orang berlelah-lelah mencari hikmat, pengetahuan, dan kecakapan, maka ia harus meninggalkan bagiannya kepada orang lain yang tidak berlelah-lelah untuk itu. Ini adalah kesia-siaan dan kemalangan yang besar. Apakah faedah yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari, dan dari keinginan hatinya, seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari, hatinya tidak tentram. Ini pun adalah kesia-siaan. Demikianlah sabda Tuhan.
satu giliran jaga di waktu malam. Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami, temurun-temurun. Engkau menghanyutkan manusia seperti orang mimpi, seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi, tumbuh dan berkembang di waktu petang, sudah lisut dan layu. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, kamu telah dibangkitkan bersama Kristus. Maka carilah perkara yang di atas, di mana Kristus berada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Kristuslah hidup kita. Apabila Dia menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Janganlah kamu saling mendustai lagi, karena kamu telah menanggalkan manusia lama beserta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar penciptanya.
dalam keadaan yang baru ini, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka. Yang ada hanyalah Kristus di dalam semua orang. Demikianlah sabda Tuhan. Bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika Yesus mengajar orang banyak, salah seorang dari orang banyak itu berkata kepadanya, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau penengah bagi kamu?" Kata Yesus lagi kepada orang banyak itu, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaannya itu." Kemudian Yesus menyampaikan kepada mereka perumpamaan berikut. "Ada seorang kaya tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku lakukan sebab aku tidak mempunyai tempat untuk menyimpan segala hasil tanahku?' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku lakukan. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, lalu mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya semua gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, engkau memiliki banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya, beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi Allah bersabda kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil dari dirimu. Dan bagi siapakah nanti apa yang telah engkau sediakan itu?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jika ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikianlah sabda Tuhan.
Saudara-saudari yang terkasih, salah satu dosa besar adalah ketamakan atau kerakusan, yaitu kelekatan pada barang dunia secara berlebihan bahkan tanpa mengenal batas dan tanpa mau dan mampu mengatakan cukup, sudah. Maunya terus mencari dan mencari, memiliki dan memiliki. Ketamakan, kerakusan muncul karena orang lekat tertutup pada dirinya sendiri dan hanya memikirkan dirinya sendiri hingga tidak peduli kepada orang lain. Maka kalau ada prasmanan makanan, walaupun jumlah orang lebih banyak daripada makanan yang tersaji, ia tanpa malu akan mengambil makanan, bahkan menyimpannya bukan untuk saat itu, mungkin untuk saat nanti. Itulah salah satu contoh ketamakan yang kecil dalam hal-hal kecil. Belum lagi nanti ketamakan-ketamakan yang muncul dalam hal-hal yang lebih besar lagi, hingga orang tega dan rela menjahati orang. Ketamakan karena memikirkan diri sendiri, tak peduli pada orang lain, membuat orang itu sangat lekat, bahkan bisa menjadi berhala yang menggantikan Allah. Ciri orang tersebut adalah menggunakan semua sumber daya yang dimilikinya hanya untuk dirinya sendiri. Sekalipun ia tidak membutuhkan, ada orang yang membutuhkan, tak akan ia menawarkan dan tak akan ia memberikan. Ia akan menyimpan, bahkan kalau itu makanan, lebih baik busuk daripada ia bagikan. Bahkan tak segan, orang yang tamak itu memanipulasi orang lain, bahkan memanipulasi atau memanfaatkan Tuhan untuk kepentingan diri sendiri. Itulah orang yang dalam Injil yang meminta kepada Yesus untuk membantu mengurusi pembagian warisan benda barang dengan saudaranya. Padahal Yesus pada waktu itu mengajar, berbicara tentang warisan rohani, harta surgawi. Tapi orang tamak berpikir soal warisan duniawi. Menanggapi itu Yesus berseru, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah harta hidupnya, tidak tergantung dari kekayaan. Apa yang dimilikinya tidak akan membuat jiwa damai dan sejahtera. Hati dan budi yang tertuju kepada Allah, itulah yang membuat jiwa damai dan sejahtera. Sekalipun tidak memiliki sesuatu yang menurut pandangan manusiawi sangat berharga. Karena kata Yesus, di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Kalau seseorang hartanya pada benda, hatinya pada benda, benda itu hilang, lenyap, hancur, hancurlah hatinya. Kalau harta orang itu pada kuasa, jabatan, ketika jabatan itu selesai, hilang, lenyap, atau dengan rela dilepaskan, hancurlah hidupnya. Maka kalau hartanya adalah Tuhan, kaya di hadapan Tuhan, dalam keadaan apapun, maka Paulus berkata, baik hidup maupun mati, aku adalah milik Tuhan. Maka baik hidup maupun aku mati, semoga aku memberi kesaksian tentang Tuhan. Kalau hati kita ada pada harta sementara harta itu tidak bisa membuat damai dan sejahtera, maka hati kita akan mengalami kegelisahan. Dan itulah yang dikatakan oleh pengkhotbah dalam bacaan pertama, sia-sialah. Kenapa pengkhotbah mengatakan sia-sialah? Karena orang bekerja keras, orang menjalankan hidup dengan sekeras mungkin,
untuk mendapatkan sesuatu, tetapi ternyata dialami sia-sia kalau tidak dilaksanakan dalam Tuhan, kalau hartanya bukanlah harta Tuhan, kalau orang itu kaya, kalau orang itu berkuasa, tetapi tidak kaya dan bersahaja di hadapan Tuhan. Pengkhotbah mengingatkan kita bahwa ada harta lain yang mesti dicari agar hidup tidak sia-sia. Harta itu adalah tiada lain adalah harta surgawi, yaitu kedekatan kita dengan Tuhan yang tidak dapat diambil oleh apapun. Bahkan tidak akan dipisahkan oleh kematian, bahkan dengan kematian harta itu makin nyata di hadapan orang yang dekat dengan Tuhan. Karena ia akan bersua dengan Tuhan yang diimani dan dirindukannya. Hal itulah juga yang ditegaskan oleh Paulus, bahwa bersama dalam kebangkitan dengan Tuhan Yesus, orang memikirkan hal-hal yang di atas, bukan hal-hal yang di bawah. Memikirkan perkara-perkara surgawi yang diperoleh lewat relasi dengan Allah. Maka Injil hari ini berkisah tentang orang yang menggantungkan hidupnya semata pada jaminan dunia. Maka dikatakan sebagai orang yang bodoh. Dalam perumpamaan yang dibawakan oleh Yesus, Allah bersabda, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan bagi siapakah nanti apa yang telah engkau sediakan?" Dalam kelimpahan harta kekayaan yang diandalkan, ia dilepaskan dari harta yang membuat dia seakan-akan bahagia dan sukacita, padahal dikuasai oleh apa yang dimilikinya. Saudara-saudari yang terkasih, bukanlah demikian apa yang terjadi dengan Monsinyur Hubertus Leteng yang mati mendadak. Jam 6 pagi saya diberi kabar Monsinyur, sebelum misa pagi di gereja katedral ini, Monsinyur Leteng dalam keadaan kritis. Denyut dan nadinya tiba-tiba cepat. Setelah misa saya sudah langsung mendapat kabar Monsinyur Hubertus Leteng telah meninggal dunia. Saya langsung setelah itu ke rumah sakit untuk mendoakan dan memberkati jenazahnya. Baru minggu yang lalu berbicara tanpa ada kecurigaan akan meninggal dunia. Hanya hari Senin yang lalu setelah beliau masuk pada hari Minggu karena sesak nafas, Romo Dwi yang teman serumah, pastor paroki, memaksa untuk segera masuk ke rumah sakit. Beliau meminta untuk ditunda sampai Selasa karena jadwal untuk check up. Tapi dipaksa akhirnya masuk ke ICU untuk cepat dan setelah itu segera tertangani keluar dan kemudian stabil. Maka saya sempat berbicara via telepon untuk berbicara dan juga menyampaikan kalau ada sesuatu yang dibutuhkan mohon segera memberitahu. Romo Dwi datang kepada saya menyampaikan bahwa akhir-akhir ini Monsinyur Hubertus Leteng merasa kelelahan. Bahkan dalam pembicaraan terakhir ia berkata, "Saya sudah capek, sepertinya saya akan selesai. Inilah akhir hidup saya." Ia berkata, "Umur saya memang 63. Tetapi sebetulnya saya lebih tua dari usia itu. Dalam perjalanan 5 tahun di sini, ia tidak pernah mengeluh. Ia menerima apa adanya, mengalami apa adanya yang dialami sehari-hari. Kehidupan kaya di hadapan Allah inilah yang secara khusus
diusahakan oleh para rohaniwan, biarawan-biarawati sebagai suatu kesaksian eskatologis, yaitu kesaksian di dunia nanti yang diperlihatkan sekarang. Dan Monsinyur Hubertus Leteng adalah seorang uskup yang hidup sederhana. 5 tahun yang lalu saya mengalami proses discernment dengan Monsinyur Hubertus Leteng di Ruteng. Sampai dalam pembicaraan pribadi berdua, ia mengatakan, "Kita bro, jadi saya harus mengundurkan diri sekarang." Lalu ia menyampaikan, menitipkan surat kepada Sri Paus Fransiskus untuk mengundurkan diri. Ia dengan lepas bebas demi kebaikan semua mengundurkan diri dengan rela. Lalu akhirnya pergi ke Keuskupan Bandung dan tinggal di sana. Ia dikenal oleh beberapa orang sebagai yang minta-minta. Tapi lihat hidupnya, apa yang dipakai, apa yang dikenakan dalam tubuhnya. Adakah suatu kemewahan? Apa yang disimpan di dalam kamarnya? Adakah suatu kemewahan? Apa yang menjadi sarana pekerjaannya? Adakah suatu kemewahan? Tidak ada. Bahkan terakhir dibelikan keyboard kecil oleh Romo Dwi. Karena kalau dia presentasi kemana-mana, diminta untuk Zoom, apa yang dibawa? Dia membawa komputer, laptop, laptopnya keyboardnya rusak, apa yang hilang, dia tidak mengeluh. Dia bawa keyboard besar kemana-mana dan dia lakukan itu. Pada suatu hari saya menghubungi beliau, tidak susah dihubungi, akhirnya saya menghubungi pastoran. Saya mengatakan, "Pastor, kenapa, Monsinyur, kenapa susah dihubungi? HP saya rusak." "Oh, baik Bapak Uskup, nanti kita akan usahakan HP baru hari ini." Menerima segala sesuatu apa adanya. Dan memang minta-minta donasi. Tapi saya lihat bukan untuk dirinya sendiri. Sampai akhir hidupnya setidaknya saya tahu ada 4 orang yang dibantu untuk pendidikan. Dan itu saya bantu, saya usahakan untuk kontak langsung dengan sekolah atau rektor atau kepala sekolah di mana anak-anak itu sekolah. Baru 1 orang wisuda dan menyampaikan fotonya. Kalau ada apa-apa, maka Monsinyur Hubertus Leteng turut pusing tentang urusan orang lain. Makanya kadang saking baiknya ia dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu karena kebaikan hatinya. Sehingga ia harus berpikir. Kesehatannya merosot karena setiap hari ia menulis renungan untuk dibagi-bagikan. Kadang-kadang jam 2 pagi baru ia mengirim menulis renungan. Buku-buku ditulis dan diselesaikan, kini juga sedang menyelesaikan buku yang lain. Pada April yang lalu, Monsinyur Hubertus Leteng di tempat ini memberikan rekoleksi untuk para imam tentang imamat yang diberikan dengan sangat bagus. Dan rupanya itulah pesan terakhir kepada kami para imam. Saudara-saudari yang terkasih, maka saat wafatnya ia tak melekat pada barang dunia apapun. Kepergiannya mendadak tanpa sakit parah ini menunjukkan bahwa dirinya lepas bebas kapanpun Tuhan memanggilnya kembali. Jam 4 pagi sesak nafas. Lalu diusahakan dibantu. Lalu jam 5 keadaan memburuk. Dan jam 6 wafat. Kenapa? Bisa jadi memikirkan sesuatu. Karena tampak menurut frater yang menjaga, pada malam hari ia tampak gelisah. Jam 4 itu pun ia masih berbicara. Berbicara kepada frater dalam kegelisahan. Entah apa yang membuat gelisah dalam dirinya. Apakah ada orang yang meminta bantuan kepadanya dan sampai sekarang belum terbantu karena ia tidak berhasil mendapatkan bantuan dari orang lain? Tidak tahu. Saya berkali-kali memberikan pesan, Bapak Uskup, kalau ada apa-apa sampaikan kepada saya, nanti kita usahakan bantuan. Tapi rupanya akhir-akhir mungkin merasa sungkan,
merasa apa kalau tidak sangat terpaksa ia tidak berbicara kepada saya. Saudara-saudari yang terkasih, maka kepergiannya yang lepas bebas kapanpun Tuhan memanggil kembali karena dianggap sudah selesai menjalankan tugas. Ia menghembuskan nafas. Damai dan sejahtera itu ditampakkan oleh raut wajahnya yang tampak tidur tenang. Ketika kami menyaksikan tadi jam 12 kurang saat jenazah dimulai disemayamkan di gereja katedral. Monsinyur Hubertus, terima kasih atas kesaksian hidupmu, atas kerendahan hati, atas kebaikan hati, sekalipun dengan risiko hidupmu sendiri. Maafkanlah kami sebagaimana kami juga memaafkan. Tolong maafkan kesalahan, kekurangan Monsinyur Hubertus Leteng. Ia tidak pernah berkata buruk tentang orang lain, sedikit pun, tidak pernah. Silakan, siapa yang pernah mendengar ia berkata buruk tentang orang lain, termasuk orang yang berkata-kata buruk terhadap dirinya, ia ditempeleng pipi kanan, memberikan pipi kirinya. Terima kasih Monsinyur Hubertus Leteng. Doakanlah kami supaya kami menjadi manusia yang rendah hati, yang memiliki, yang kaya di hadapan Tuhan, sebagaimana Bapak Uskup juga telah memberikan kesaksian bagaimana kaya di hadapan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita berdiri bersama-sama mengucapkan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit. Marilah berdoa kepada Allah asal dan tujuan segala makhluk di dunia, serta kebahagiaan kita. Marilah berseru kepadanya. Bagi gereja di dunia, semoga gereja semakin suka melayani, dan semoga tangan dan hati umat beriman terbuka lebar bagi semua orang. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi masyarakat kita, semoga masyarakat kita semakin adil dan semua orang mendapat perlakuan hukum yang baik. Semoga hak dasar setiap anggota masyarakat dijamin dan kerukunan tumbuh subur. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para seniman dan ilmuwan, semoga mereka menolong kita semua mengagumi serta menikmati keagungan dan keindahan ciptaan Allah, sehingga hati kita semua tergerak untuk memuji Allah. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua, semoga kami belajar menghargai anugerah-anugerah kehidupan, persahabatan dan kerukunan, kasih sayang dan belas kasihan, orang-orang yang mengilhami kami, dan juga musuh-musuh yang mau kami kasihi.
Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Monsinyur Hubertus Leteng yang hari ini berpulang, semoga jiwa Monsinyur Hubertus Leteng beristirahat dalam kedamaian abadi bersama bilangan para kudus di surga. Dan semoga segala kebaikan yang ia lakukan di dunia ini berbuah dalam hidup mereka yang ia tinggalkan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi wujud kita masing-masing, marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa, itulah doa-doa kami, berkenanlah mengabulkannya dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, terimalah persembahan kami ini dan jadikanlah kami kaya akan harta surgawi, yaitu ketekunan untuk melaksanakan kehendak-Mu dengan mencintai Engkau dan sesama kami, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Syukur.
marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab meskipun kami seharusnya binasa dan direnggut maut karena dosa, berkat rahmat dan kasih sayangmu, kami ditebus melalui kemenangan Kristus bersama Dia. Kami dipanggil kembali menuju kehidupan, sebab itu bersama kekuatan surga dan demi keagunganmu, kami senantiasa memuliakan Dikau di bumi dengan tak henti-hentinya berseru. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Daku." Agunglah misteri iman kita.
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami engkau anggap layak menghadap engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Antonius, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hambamu, Monsinyur Hubertus Leteng, yang telah kau panggil dari dunia ini ke hadiratmu. Perkenankanlah ia menjadi satu dengan putramu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan dia, bersama dia dan dalam dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Sabda Kristus telah melimpahi kita, mari kita kidungkan doanya. Tuhan Yesus Kristus, engkau telah bersabda kepada para rasulmu, damaiku kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu,
dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, kami bersyukur karena Engkau telah mendengarkan doa-doa kami dan menjadikan kami kaya akan rahmat-Mu. Kami mohon kuatkanlah kami dalam berusaha untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang dipenuhi cinta kasih, keadilan, dan kedamaian, seraya mengharapkan datangnya dunia baru yang Kau janjikan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Pengumuman, Kamis 4 Agustus, kursus Kitab Suci bersama Pastor Yohanes Istimur Bayu Aji. Jumat 5 Agustus adalah Jumat pertama. Pukul 7, doa Koronka Kerahiman Ilahi. Pukul 17, Misa Hati Kudus Yesus dilanjutkan dengan adorasi. Giliran lingkungan Elizabeth mempersiapkannya. Dibuka pendaftaran calon penerima sakramen penguatan untuk kelompok remaja, pelajar SMP kelas 9 dan SMA, serta dewasa. Formulir dan persyaratan dapat diambil di sekretariat. Setiap hari, misa harian pada pukul 6 pagi dan pukul 5 sore. Kepada umat terkasih, mari kita bersama-sama menjaga agar rumah Tuhan tetap bersih. Umat dipersilahkan langsung meninggalkan area gereja karena gereja akan disteril. Sekian pengumuman. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita lanjutkan dengan upacara pemberkatan jenazah. Saudara-saudari yang terkasih, kini sudah tiba saatnya kita berpisah dari saudara kita, Monsinyur Hubertus Leteng. Dengan hati yang tabah, kita memberikan penghormatan terakhir kepadanya, karena kita berharap bahwa ia akan bangkit untuk kehidupan kekal bersama Kristus yang telah diimaninya. Maka air suci akan direcikkan di atas dia sebagai lambang pembaptisannya. Dan jenazahnya akan didupai supaya keharuman amalnya berkenan kepada Tuhan.
Allah Bapa kami yang Maha Rahim, kepadamu kami serahkan saudara kami, Monsinyur Hubertus Leteng, yang telah meninggal dalam Kristus. Semoga bersama Kristus pula ia bangkit untuk kehidupan kekal. Kami bersyukur kepadamu atas segala kebaikan dan anugerah yang kau limpahkan kepadanya sewaktu hidupnya di dunia ini. Dengarkanlah permohonan kami, bukalah pintu surga baginya, dan tabahkanlah hati kami yang berkabung. Semoga kami dapat saling menguatkan dengan penghiburan iman kepada Kristus yang bangkit, sebab dialah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Saudara-saudari yang terkasih, perayaan Ekaristi Misa Requiem untuk Monsinyur Hubertus Leteng ini dibuat sangat mendadak, rencananya besok pagi, tetapi dan rencananya dimakamkan di samping makam Monsinyur Joyo Siswoyo di Banjaran. Akan tetapi Keuskupan Ruteng dan keluarganya memohon supaya Monsinyur Hubertus Leteng boleh dimakamkan di Ruteng. Maka pada jam 2 sore tadi, Monsinyur Siprianus menelpon saya untuk meminta segera diberangkatkan kalau bisa esok hari. Maka dengan keputusan itu saya menghubungi Romo Nono, Pastor Paroki Katedral, untuk menjadikan misa sore ini sebagai misa requiem penghormatan rasa terima kasih atas jasa dan cinta Monsinyur Leteng pada gereja, terutama Gereja Indonesia dan Keuskupan Ruteng, serta 5 tahun terakhir menjadi bagian dari Keuskupan Bandung. Terima kasih kepada para suster Carolus Borromeus yang dengan setia membantu mulai dari masuk sampai dengan akhir hidupnya. Tentu kepada para dokter perawat di Rumah Sakit Santo Borromeus. Terima kasih kepada para frater yang menjaganya. Terima kasih tentu kepada Romo Dwi yang dengan setia membantu, mendampingi, dan merawat Monsinyur Hubertus Leteng. Dengan sigap pada jam 3 tadi diuruslah keberangkatan untuk ke Ruteng berkat bantuan dan kemurahan hati Bapak Ganda Kusuma melalui putrinya Devi Kusuma Putri. Mereka berkata, baik Bapak Uskup, kami atur semuanya termasuk tiket untuk yang mengantar. Jenazah akan diberangkatkan, akan dijemput dari penjemputan dari airport kargo pada jam 10 malam nanti, untuk diterbangkan pada jam 11.40 pagi besok, ditemani oleh Romo Hilman Vikjen, Romo Dwi teman serumah, dan Romo Haryanto dari Unio Keuskupan Bandung, untuk dibawa ke Labuan Bajo Ruteng, diserah terimakan di Labuan Bajo sana. Semoga perjalanan dapat berjalan dengan lancar. Sekali lagi terima kasih atas kemurahan hati keluarga Bapak Ganda, dengan bantuan juga Bapak Richard dan Ibu Monica yang turut mengurusnya. Terima kasih tentu kepada APK yang juga turut membantu pelaksanaan. Terima kasih kepada para pastor, Dewan Paroki dari Katedral yang dengan murah hati juga mempersilahkan jenazah ini disemayamkan di katedral sebagai suatu penghormatan. Tentu terima kasih kepada semua pihak yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu, tetapi dengan jasanya dan cintanya kepada Monsinyur Hubertus Leteng, baik selagi hidup maupun waktu sakit atau di saat telah meninggal. Sekali lagi saya atas namanya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan jika ada sesuatu yang mengganjal, atas nama Monsinyur Hubertus Leteng, saya memohon ampun, memohon maaf. Kiranya Tuhan berkenan memberkati saudara-saudari semua.
Sekali lagi semoga upacara berlangsung dengan hikmat. Tentu terima kasih juga kepada Keuskupan Ruteng yang telah mempercayakan Monsinyur Hubertus Leteng untuk tinggal berkarya di Keuskupan Bandung ini. Bapa Nunsio Apostolik Monsinyur Piero Piopo menelepon tadi siang menyatakan turut berduka cita juga. Demikian juga Bapak Kardinal Ignatius Suhario yang rencananya esok hari akan hadir dan diminta memimpin, tetapi jenazah akan dibawa hari ini. Menyampaikan juga kepada kita salam duka, salam dan berkat untuk kita semua. Tentu dari para uskup yang lain juga menyampaikan bela duka. Sekali lagi saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para uskup, imam, awam, saudara-saudari yang dengan caranya masing-masing telah memberikan perhatian dan cinta kepada Monsinyur Hubertus Leteng. Terima kasih kepada kur, asisten imam, lektor, putra-putri altar, pemazmur, para imam yang hadir di sini. Terima kasih di sini kehadir ketua Unio, Pastor Darno di depan juga hadir, yang seharusnya misa hari ini ya, Saudara. Hadir juga Provinsial OEC, terima kasih. Dan tentu para suster di sini ada banyak, CB, Suster Alma juga hadir, dan ada suster-suster hadir. Terima kasih kepada petugas kesehatan, tata tertib, dan media sosial. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudari, perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah.